Halo Yums, welcome on Zuru di Andy Seven TV. Ikuti saya keliling St. Petersburg, Rusia yuk. Ini adalah kapal pesiar Aidamar tempat saya bekerja. Perjalanan saya dan teman-teman dimulai dari Port of St. Petersburg. Kita akan pergi dengan merental taksi. Jaraknya sekitar 20 menit dengan mengendarai mobil. Kita cukup membayar $40 untuk bisa berkeliling kota. Driver taksi akan mengantarkan kita ke berbagai tempat favorit di kota ini. Oke, tempat pertama yang saya singgahi adalah Isa Cathedral. Gereja yang pertama kali dibuka pada tahun 1858 ini statusnya sekarang sudah menjadi museum. Saya sudah sering berkunjung ke kota ini, sampai paspor saya penuh dengan cap dari imigrasi St. Petersburg. Ini adalah pemandangan di malam hari ketika saya berkunjung ke sini 2 minggu sebelumnya. Keren kan? Dan ini adalah salah satu daya tarik utama St. Petersburg. Namanya Saphir on the Spearblood. Gereja bersejarah ini mulai dibangun pada tahun 1883. Gerejanya memiliki arsitektur yang sangat cantik. Gereja ini berdiri di pinggir sungai Grimudov, yang pastinya menambah cantik pemandangan. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Let's get! Bangunan ini adalah Kazan Cathedral. Lokasinya hanya sekitar 500 meter dari Saphir on the Spearblood. Gereja yang sudah menjadi museum ini sangat indah sekali untuk berfoto karena arsitekturnya yang mempesona. St. Petersburg adalah salah satu kota paling cantik di dunia. Maklum kalau setiap harinya penuh dengan wisatawan baik domestik maupun internasional. Dan kita sudah sampai di Palace Square. Ini adalah Museum Hermitage. Bangunan besar ini adalah museum seni dan budaya, dan juga menjadi salah satu museum terbesar dan tertua di dunia. Foto ini diambil Minggu dini hari 28 Juli 2019. Tempat ini akan dipakai untuk acara peringatan Hari Angkatan Laut Rusia yang juga dihadiri oleh Presiden Vladimir Putin. Di belakang saya panggungnya sudah disiapkan. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di St. Petersburg, Rusia ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini supaya Andy Seven TV semakin berkembang.